Kita lanjut di video sambungan yang kemarin. Ini part 2 teman-teman. Kali ini saya merasa anginnya itu mulai turun. Dan yang sedang terbang ini dua layang-layang. Yang satu punya saya dan yang satu punya Pak Idi. Dan selanjutnya layang-layang Pak Budi juga mau diterbangkan sekaligus layangan Pak Gendon. Nah, layang-layang yang ini nih mode arsiran yang katanya Pak Gendon kemarin harganya cuma 500.000, tapi harus diambil sendiri ke sini. Dan ini layang-layang Pak Budi yang mau diterbangkan. Pak Bud, layangamu lama-lama kok sama seperti layangan Pak Idi, full koyok. Hehehe. Pak Idi heran karena suara sendaran saya itu kencang sekali katanya. BTW, sendaran saya kemarin itu hasil nemu bekas punya Pak Budi. Hehehe. Jadi menurut saya sendaran saya itu keras sekali. Gasaga, minta tolong ya tungguin layang-layang saya dan layang-layang Pak Budi. Nanti kalau ada anjlemnya kasih tahu saya ya. Dan lanjut kita lihat layang-layang Pak Gendon lagi yuk teman-teman. Ini nih layang-layang 500.000 tanpa dinamo dan tanpa lampu. Dan ini nanti rencananya Pak Gendon dipasangin lampu dan dipasangin dinamo. Buka harga di angka 750. Gimana Pak Bud, layangamu sudah siap belum? Ayo kita battle 4 orang. Ini nih Pak Budi mulai persiapan ngikat tali gocinya teman-teman. Ayo teman-teman sudah pada bisa belum bikin tali goci? Yuk langsung saja kita menuju TKP bolok. Bagian petak ini nanti rencananya Pak Idi dan Pak Budi yang narik. BTW layang-layang ketiga ini layang-layangnya Pak Budi. Dikarenakan hari ini cuacanya panas sekali, saya, Pak Gendon, Pak Idi, Pak Budi itu nggak ada yang pakai baju. Dan terpantau Pak Budi mulai tarik benangnya cari tempat lokasi yang nggak ada lancupan jagung. Dan Pak Idi mulai persiapan petak layang-layangnya. Ayo di 1, 2, 3. Tuman lah. Hampir saja antenanya Pak Gendon ditabrak layang-layang Pak Budi. Pak Idi itu pasti cari gara-gara sama Pak Budi. Sengaja meteknya dimiringkan. Hehehe. Yuk kita lanjut deketin Pak Budi. Gimana kira-kira layang-layangnya? Ampun Pak Bud, suara sendarenmu horek sekali. Nendi? Woi, cok pemlala tong. Iya deh, saya dan Pak Idi kalah. Ayo, ceblok kawe. Ceblok kawe ketahan angin kawe. Jangan sombong dulu Pak Bud, kita jejerkan layang-layang kita bertiga dulu, yang mana yang keras nanti. Cuma menang sing di. Menang apa? Sing apik dhewe. Sing aku ya. Weh, mending bolo. Kata Saga, layang-layang terbagus itu punya saya. Kalau menurut teman-teman yang paling bagus layangan yang mana? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan ini sudah ready 3 layang-layang teman-teman. Jadi kurang satu, kita tinggal nunggu peserta yaitu Pak Gendon dengan layangan arsiran yang tadi. Wangnya bingung, sendaranku muninya banter bolong. Kamu kayak sambita, hei, kalah sambita kan? Apa ya? Hei! Hampir tabrakan, aduh. Kita belum nantikan Pak Gendon harus mulai persiapan ya. Arep didulnya belum. Wangnya kupingnya kering, kerungu sendarannya hurek bodohan. Lanjut kita pantau Pak Gendon proses penyolasian tali goci. Ada yang tahu buat apa itu?
Nah, betul sekali, itu gunanya supaya tali gocinya tidak putus ketika diikat dengan senar, teman-teman. Dikarenakan layangan arsiran itu layangan bagus. Gas aga, ngapain kamu di jalan raya? Awas lo, banyak motornya, nanti tertabrak lo. Nyapa we, besangnya apa? Hei, besangnya apa? Ternyata Saga mau ngeprank orang dengan uang 50 ribuan uang palsu. Wah, Saga itu ada-ada saja. Dan ini loh teman-teman, Pak Genjon mulai siap-siap nih. Bagian petek nanti ada dan yang narik Pak Genjon. Langsung saja Pak Genjon mulai persiapan tarik senarnya, cari tempat lokasi yang aman buat tarik layang-layang. Nah, inilah teman-teman, Adra sudah siap. Ayo Dra, buruan kita cek suara sendaran Pak Genjon. 1 2 3. Pak, kaya ngono 600.000 apa larang to, Bro? Bro, kowe kan batik dhewe ra godak kala. Istimewa Pak Genjon, suara sendarenmu istimewa lah pokoknya. Dengan pedenya Pak Genjon langsung menuju lokasi pemelanjeran layang-layang. Nanti dibandingkan dari 4 layangan ini yang paling bagus yang mana. Pak Genjon lari-lari, kelihatannya itu keberatan itu layang-layangnya. Jadi lari-lari keceret angin teman-teman. Emang diwangan tadi? Awas hati-hati Pak Don, jangan sampai sambitan sama layang-layang saya lo ya, karena layang-layang saya itu gratisan sedangkan layang-layang Pak Don itu dagangan. Oke, mari saya. Pojoknya di nang ndi? Abot, abot di, abot ruang di. Abot lu. Gimana menurut teman-teman, layang-layang yang bagus menurut kalian yang mana coba? Layangan saya, Pak Idi, Pak Genjon, atau Pak Budi? Sekian dulu ya teman-teman, jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Terima kasih, dadah.